juga ya harus simpan. Thank you. Thank you.
Baik, sebelum acara ALSA Indonesia Legal Training and Workshop kedua ini kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta agar senantiasa nantinya menyalakan kamera, serta menonaktifkan mikrofonnya selama acara ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 ini berlangsung. Dikarenakan sebentar lagi kita akan memulai acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh peserta ALSA Indonesia Legal Training and Workshop kedua, baik yang hadir dalam Zoom Meeting maupun dalam live YouTube ALSA Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang juga kami ucapkan kepada tim Santoso, Martinus, and Mulyawan Advocates yang bersedia hadir pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Ashad Alfad Abdul Haris, selaku Chief Officer of Multimedia ALSA Indonesia 2021-2022, yang pada kesempatan hari ini bertindak selaku Master of Ceremony dalam acara ALSA Indonesia Legal Training and Workshop yang kedua, dengan tema Essential Legal Terms for the Companies in the Joint Venture Process. Pada bulan September 2021 kemarin, kita sudah melaksanakan ALSA Indonesia Legal Training and Workshop yang pertama dengan tema Understanding the International Arbitration Legal Framework, yang mana bekerja sama dengan Singapore International Arbitration Center. Nah, pada hari ini, kita berkesempatan mengadakan ALSA Indonesia Legal Training and Workshop yang kedua dengan tema Essential Legal Training for the Companies in the Joint Venture Process, tentunya dengan pembicara yang tidak kalah menarik. Di mana pada ALSA Indonesia Legal Training and Workshop kali ini, kita akan berkesempatan belajar dengan salah satu law firm terbaik di Indonesia, yakni Santoso, Martinus, and Mulyawan Advocates. Sebelum kita mulai sesi legal training kita, saya ingin menyapa terlebih dahulu, mungkin dari tim Santoso, Martinus, and Mulyawan Advocates yang hadir pada hari ini, ada Pak Elvino Martinus, yang merupakan salah satu partner di Santoso, Martinus, and Mulyawan Advocates. Selamat pagi mungkin Pak Vino, gimana kabarnya Pak? Pagi-pagi, selamat pagi, siapa Abdul ya? Panggilannya siapa sih? Panggilannya Ale Pak. Oh Ale, ya. Pagi Ale, pagi. Oke, okay. Semoga Pak Vino selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin, ya semoga yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Menanggapi ini pandemi ini yang nggak
kunjung apa nggak habis-habis nih nggak kunjung habisnya. Aduh. Baik, terima kasih Pak Vino. Nah, mungkin Pak Vino nanti akan menjadi pembicara kita pada ILTW kedua ini di sesi legal training, membahas tentang essential legal terms for the companies in the joint venture process. Juga di sesi legal workshop siang nanti yang tentunya akan lebih mendalami tentang get to know more about process of drafting joint venture agreements in Indonesia. Selain Pak Vino dari Santoso Martinus and Mulyawan Advocates, juga menghadirkan teteh kita nih, Teh Sukma Fadila atau biasa disapa Teh Sukma. Mungkin aku sapa juga nih, selamat pagi Teh Sukma. Pagi teman-teman semua. Baik, semoga selalu sehat dan cepat sembuh ya Teh Sukma. Baik, mungkin for your information aja nih teman-teman, Teh Sukma ini merupakan former chief officer of legal training and internship ALSA Indonesia periode 2020-2021 yang sekarang menjadi legal officer di Santoso Martinus and Mulyana Advocates. Nah, mungkin teman-teman peserta pastinya sudah nggak sabar mau mulai acara kita pada hari ini. Maka selanjutnya kita akan masuk ke agenda pertama terlebih dahulu. Agenda pertama kita yaitu akan ada kata sambutan dan kata pembuka dari Presiden ALSA Indonesia periode 2021-2022 kepada Saudara Sena Britantoro Ramadan Suditomo. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Elvino Martinus, selaku partner at Santoso Martinus and Mulyawan Advocates, dan yang terhormat seluruh partisipan ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 yang telah hadir dan turut berpartisipasi pada pagi yang mulia ini. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elvino Martinus yang telah bekerja sama dengan ALSA Indonesia demi menyukseskan acara ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 ini. Telah menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi ALSA Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan pihak Santoso Martinus and Mulyawan Advocates pada acara kali ini. Saya berharap dengan adanya program kerja ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 ini dapat memberikan banyak sekali ilmu serta manfaat kepada seluruh partisipan yang hadir terkait dengan Joint Venture Agreements. Selain itu, saya juga berharap bahwa program ini dapat memberikan banyak sekali pengetahuan serta pengalaman kepada teman-teman partisipan semua. Pesan dari saya untuk seluruh partisipan yang hadir, tetap semangat dan sukses selalu dalam menjalankan sesi legal training dan legal workshop dari ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 ini. Semoga kalian mendapatkan segala manfaat yang dapat diberikan melalui program kerja ini, dan pastinya jangan lupa untuk berpartisipasi secara aktif dan bersenang-senang selama acara berlangsung. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Elvino, serta tim dari SSMA yang telah ikut serta dalam menyukseskan ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 ini. Dengan ini, ALSA Indonesia Legal Training and Workshop 2 resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Mi ALSA, always be one. Baik, terima kasih Bang Sena atas kata sambutannya. Kita menuju sesi selanjutnya, yaitu ada kata sambutan dari perwakilan Santoso Martinus and Mulyawan Advocates yang akan langsung disampaikan oleh Pak Elvino selaku partner dari Santoso Martinus and Mulyawan Advocates. Kepada Pak Vino saya persilahkan. Ya, thank you Pak Ale. Ya, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan ALSA, adik-adik ALSA gitu ya. Mungkin saya mau perkenalan dulu ya, saya Elvino Martinus, partner dari Santoso Martinus and Mulyawan Advocates. Basically ya saya mau ucapkan terima kasih para teman-teman rekan ALSA ya, ini ALSA National Board ya, basically kemarin udah ngobrol sama Sena, sama Anif, sama teman-teman yang lain gitu, teman-teman dari ALSA National Board. Intinya saya mengapresiasi ya program-program yang dibikin oleh ALSA Indonesia, seminar atau training workshop seperti ini. Menurut saya ini program yang sangat baik. Saya yakin ini merupakan program yang sering ya dilakukan oleh teman-teman ALSA ya. Kebetulan saya juga dulu waktu saya masih kuliah nih, saya juga member ALSA meskipun nggak aktif sebagai pengurus, tapi ya pernah apa? Saya berpartisipasi sebagai anggota lah, anggota ALSA. Kadang-kadang ngabarin teman-teman pengurus ALSA kalau lagi ada acara gitu ya. Dan sepanjang karir saya berpraktek, saya juga beberapa kali ngisi acara acaranya ALSA gitu ya. Tapi sih sejujurnya this is my first time of giving this seminar buat National Board. Sebelumnya saya lebih banyak
partisipasinya tuh di local chapter gitu ya. Di UI, pernah juga berapa kali di UNPAD gitu ya. Ya, intinya gini teman-teman, buat kita sih sebagai praktisi hukum, kita melihat acara ini tuh menurut kami tuh sangat bermanfaat gitu ya. Buat kami juga, dari sisi kami juga tentunya sebagai praktisi, kami juga memiliki fiduciary duty untuk pro bono gitu ya, untuk memberikan kembali ke community. Dan karena kami konsultan hukum ya, yang paling visible sebenarnya kan kami mentransfer mungkin pengalaman, sharing ilmu, sharing experience ke teman-teman yang yang belum lulus gitu ya, dengan tujuan suatu saat nanti kita bisa memberikan gambaran nih ke teman-teman ASA gitu, oh gimana sih dunia praktek gitu ya, in particular legal services di Indonesia, di Jakarta, di mana-mana lah, di Bandung, di Yogyakarta gitu ya, di kota-kota lainnya gitu ya. Jadi kenapa kami memiliki kerinduan ya, tentunya intinya sebagai praktisi hukum kami juga inginlah memberikan yang terbaik gitu ya buat teman-teman. Jadi sehingga nantinya tuh dunia praktek hukum tuh akan lebih baik lagi gitu kan. Karena zaman saya lulus sama zaman kalian udah beda gitu. Teknologi udah lebih more advance gitu ya. Buat kalian sekarang lebih gampang dapat akses untuk informasi. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan program-program seperti ini tuh nggak diterusin gitu ya. Justru saya mengapresiasi teman-teman ALSA ya. Keep going with this program regularly gitu ya. Nanti mungkin di sesi ini nanti kita akan ada dua sesi gitu ya, training sama workshop. Saya juga akan nanti mungkin di akhir sesi kita bisa sedikit sharing kali ya ke teman-teman biar nggak selalu tegang gitu kan. Kita mungkin sharing-sharing pengalaman, experience dulu tentang dunia praktek yang topiknya pada kesempatan ini tuh tentang joint ventures ya. Nanti mungkin di akhir sesi kita bisa sharing-sharing sedikit mengenai pengalaman kami, pengalaman yang mungkin teman-teman yang saat ini memiliki rasa keingintahuan apa sih, gimana sih cari konsultan hukum gitu kan. Bagaimana sih apa sih yang akan dialami gitu ya ketika kalian mau berpraktek hukum. Mungkin nanti saya bisa sharing juga di akhir sesi sama teman-teman. Saya juga di sini juga ada teman-teman yang dari kantor kami gitu ya, yang kebetulan juga dulu member atau pengurus ALSA gitu ya. Dan ada juga beberapa yang sebenarnya saat ini juga masih magang gitu. Jadi mungkin mereka nanti bisa juga sharing gitu ya. Ya mungkin segitu aja Ale, mungkin saya lempar balik ya ke Ale. Baik, terima kasih Pak Elvino untuk kata sambutannya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai untuk legal training kita pada sesi pertama kali ini. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu moderator kita yang akan memandu legal training kita pada pagi hari ini, yaitu Queen Nasya Pradipta Early Volanda, atau yang akrab disapa Queen. Queen merupakan salah satu member dari ALSA Local Chapter Universitas Pajajaran, Batch of 2019. Queen juga merupakan staff of seminar and workshop at ALSA LC Universitas Pajajaran di periode 2020-2021. Lalu untuk pencapaian Queen sendiri, Queen pernah menjadi champion of contract drafting and negotiation competition at the 11th Business Law Competition FHUI Piala Hafiz Syafruddin pada September 2021, yakni first place in preliminary round, first place in final round, and second place for best contract. Queen juga pernah mendapat general winner for the 11th Business Law Competition FHUI Piala Hafni Syafruddin pada acara yang sama di September 2021. Lalu Queen juga pernah menjadi best speaker on ALSA Indonesia National Training 2 tahun 2020 serta member of the month of ALSA LC UNPAD di periode Oktober 2021. Queen juga pernah menjadi delegates of seminar and musyawarah nasional ALSA Indonesia ke-27 di Surabaya dan juga peserta kegiatan sosialisasi kebijakan fiskal dan APBN pada Mei 2017. Dan yang terbaru, Queen juga merupakan delegasi serta mendapat award berupa Best Academic Group Chamber B pada ALSA Conference Singapore pada Januari 2022 yang lalu. Wah, mungkin Queen sudah berpengalaman banget nih dan pastinya akan siap untuk memandu ILTW kedua pada pagi hari ini. Mungkin aku sapa dulu Queen-nya. Selamat pagi, Queen.
Pagi Ale, pagi juga Bang Kakak semuanya. Baik, sehat ya Queen ya? Iya, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, aku akan langsung saja memberikan moderator kepada Queen untuk memandu legal training kita pada pagi hari ini. Kepada Queen, time is yours. Terima kasih Ale, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh tim dari Santoso Martinus and Mulyawan Advocate. Selamat pagi dan selamat datang juga saya ucapkan kepada seluruh peserta, baik yang tergabung di dalam Zoom meeting ini maupun yang mengikuti rangkaian agenda legal training melalui live YouTube Alpha Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Queen Aisha, selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya acara Alpha Indonesia Legal and Training Workshop hari ini. Acara ILTW kedua Alpha Indonesia kali ini akan terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi legal training dan legal workshop. Kita akan memulai sesi pertama dari rangkaian acara ILTW kedua, yaitu sesi legal training yang materinya akan diisi oleh Pak Elvino Martinus dari SMM Advocate. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan saya untuk mengenalkan pembicara pada Alpha Indonesia Legal Training and Workshop kali ini, yaitu Pak Elvino Martinus, salah satu partner di Santoso Martinus and Mulyawan Advocate. Pak Elvino Martinus merupakan founding partner dari firma hukum Santoso Martinus and Mulyawan Advocate. Pak Elvino merupakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memulai karir menjadi corporate lawyer, Pak Elvino telah memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun sebagai penasihat hukum yang memanage klien lokal maupun internasional. Sebelumnya, Pak Elvino merupakan associate partner di firma hukum Hadi Putranto Hadi Noto & Partner, member of the International. Pak Elvino Martinus memiliki keahlian di practice group capital market, merger and acquisition, financing, dan syariah financing. Dalam area capital market, Pak Elvino kerap kali mewakili klien dalam berbagai transaksi pasar modal seperti IPO, debt securities, tender offers, serta transaksi derivatif dalam pasar modal lainnya. Selain itu, di area practice group M&A, Pak Elvino berperan dalam membantu perusahaan, baik perusahaan sektor swasta dan publik, mengenai transaksi domestik serta cross-border transaction di berbagai macam area industri seperti financial institution, information and technology, pertambangan, kesehatan, real estate, SME, dan transportation. Pada tahun 2019, berdasarkan International Financial Law Review, Pak Elvino dinobatkan sebagai Asia Pacific Rising Star of the Year, serta pada tahun 2022 ini, Pak Elvino juga dinobatkan sebagai Up and Coming Rising Lawyer oleh Champion Partner. Wah, ternyata Pak Elvino ini sudah sangat berpengalaman ya sebagai corporate lawyer. Pasti teman-teman peserta semua sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Elvino mengenai legal, essential legal terms for the companies in the joint venture process. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi legal training, mungkin saya akan menjelaskan terkait materi yang akan kita bahas dalam sesi satu ini. Teman-teman semua pasti sudah familiar kan dengan terminologi joint venture. Di Indonesia sendiri, seringkali pelaku usaha melakukan kegiatan kerjasama yang dibentuk dalam sebuah joint venture. Di Indonesia, joint venture lebih banyak dilakukan dalam bentuk penanaman modal antara sesama PT PMDN atau modal dalam negeri, maupun PT PMA atau penanaman modal asing. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk usaha joint venture, hari ini kita akan membahas lebih lanjut dalam sisi legal training dan legal workshop mengenai joint venture agreement. Sebelum sisi legal training ini kita mulai, pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Alpha Indonesia Legal Training and Workshop agar senantiasa untuk menyalakan kameranya serta menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Sesuai dengan guidelines yang telah dikirimkan, pada setiap akhir sesi dari Alpha Indonesia Legal and Training Workshop, para peserta akan diwajibkan untuk mengisi attendance list sebagai bentuk kehadiran dan syarat untuk mendapatkan e-certificate. Adapun link untuk attendance list hanya akan dikirimkan melalui chat Zoom pada akhir sesi legal training nanti dan tidak ada pengiriman ulang. Setelah pemaparan materi dan pembicara, peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya melalui agenda tanya-jawab. Bagi para peserta dalam live YouTube Alpha Indonesia dapat bertanya dalam kolom live chat YouTube untuk nantinya panitia distribusikan ke Zoom untuk dibacakan. Adapun bagi para peserta yang ada di Zoom meeting ini, pertanyaan dapat disampaikan oleh peserta kepada pembicara secara langsung dengan cara menyalakan mikrofon dan kamera atau melalui kolom chat pada platform Zoom meeting. Untuk teknis tanya jawab, nanti para peserta yang ingin bertanya
dapat langsung menuliskan pertanyaannya di tengah agenda pemaparan materi atau bisa langsung raise hand pada akhir sesi nantinya, dan nantinya saya akan akomodir penyampaiannya di agenda tanya jawab. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilahkan untuk Pak Elvino Martinus selaku Partner of SMM Advocate untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Elvino Martinus, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Pak Queen. Mungkin kita mulai sesi yang pertama gitu ya, workshop, legal training untuk joint ventures agreement. Jadi ini kan sesuai topik ya, kita akan present, akan sharing sedikit knowledge, pemahaman gitu ya kepada teman-teman terkait joint venture agreement gitu ya, joint venture arrangement lah kita bilangnya, karena agreement kan is a specific agreement. Sebenarnya saya lebih senang ini diskusinya mungkin dua, kalau bisa sih nanti coba kita bikin dua arah gitu ya, jadi mungkin saya iseng-iseng lempar pertanyaan teman-teman, kalau ada yang mau jawab silakan coba jawab gitu ya, karena saya lebih senang sih, maksudnya kalau diskusi gitu ya, kayak dulu saya juga kalau ngajar di UI gitu atau ngasih seminar ALSA atau BLS atau berotorum lainnya tuh lebih senang ada interaksi gitu ketimbang saya ngomong sendiri, kayaknya kurang afdol gitu ya. Mungkin ini saya bisa screen sharing sebentar kali ya teman-teman. Ini bisa ya. Oke, ada yang udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Segini nih. Oke, ini saya pakai PDF aja lah ya, karena saya nggak terlalu... hari ini kita inilah ya, kita diskusi sedikit, saya sharing sedikit mengenai joint venture arrangement di Indonesia gitu ya. Mungkin saya boleh nggak coba nanya-nanya gitu ya ke peserta gitu, ke teman-teman ALSA deh, sama aja gitu ya. Ada nggak sih ya kalian yang pernah baca joint venture agreement atau seberapa paham kalian? Maksudnya seberapa dalam pengertian kalian terhadap joint venture? Ada nggak ya mungkin mau sharing gitu, mau coba merespon pertanyaan saya? Pak Elvino, maaf, sekarang screen-nya hitam, Pak. Oh, hitam? Oke, okay, sebentar ya. Something wrong with this. Sebentar. Kok begini ya? Oke, di sini nih kelihatannya nih. Bentar ya, coba kita matiin dulu. Nyala nggak? Belum? Belum, Pak. Sebentar. Apa nih? Bentar ya, teman-teman nih. It's a bit cool. Oke, ini di sini. Nah, oke. Okay. Gimana? Sudah keluar? Pak, sudah ada ya? Oke. Okay. Sudah. Oke. Okay. Ada yang pernah mungkin pernah, I don't know, baca artikel atau baca publikasi atau sempat coba apply di law firm, ada nggak teman-teman dari asal local chapter mungkin peserta? Saya pernah. Iya, nama siapa? Michael, siapa nih? Iya Pak, Michael. Oh Michael, gimana coba Michael? Menurut Michael, apa tuh joint venture arrangement? Oke, kalau misalnya sepengetahuan saya, joint venture arrangement salah satu business arrangements bisa legal entities atau non-legal entities yang tujuannya itu untuk menyatukan resources dan juga mengumpulkan kayak contribution berupa capital, itu bisa dari saham ataupun kayak aset yang tidak berwujud, dan untuk durasinya itu bisa dalam jangka waktu tertentu. Dan juga untuk tujuan itu kadang-kadang buat suatu proyeksi yang saya tahu. Saya kebetulan pernah ikut lomba itu terkait dengan pembentukan joint venture.
special purpose vehicle di PPP infrastruktur. Ya. Terima kasih. Ya. Ada teman-teman lain yang mau menambah apa? Menambah ini? Menambah tanggapannya Michael? Atau punya pandangan lain? Oke. Jadi apa yang tadi disebutkan Michael tuh sudah ini lah ya, sudah akurat lah ya. Sudah cukup akurat lah. Intinya joint venture sebenarnya is a joint venture gitu loh. Jadi ada dua pihak ya, mereka ingin membentuk suatu. Nah, ini nih tadi tuh. Tadi Michael sempat bagus sih ngomongnya nih. Apa either bisa dalam bentuk badan usaha atau tidak gitu ya. Apa dalam bentuk entitas atau badan hukum atau tidak gitu ya. Jadi intinya ada satu wadah yang disepakati oleh kedua belah, ya, lebih dari dua lah, dua atau tiga atau empat atau lima gitu ya, ada dari lebih dari satu pihak itu menyepakati untuk membentuk suatu wadah. Sebenarnya kuncinya adalah mereka tuh ingin mencapai satu tujuan tertentu gitu ya. Jadi teman-teman nanti harus ingat-ingat nih, kalau joint venture berarti sebenarnya ada purpose-nya nih gitu. Kenapa sih kalian enter into this arrangement gitu ya, joint venture arrangement ya. Jadi sebenarnya itu dalam bentuk kerjasama sebenarnya sih. Joint venture sebenarnya ya kata-kata apa ya, kata-kata harafiahnya atau secara generik itu bilangnya sebenarnya kerjasama gitu. Nah, kerjasama dalam bentuk apa? Pembentukan suatu badan usaha gitu ya. Jadi ketika ada dua pihak gitu ya. Kita bareng-bareng yuk, kita sepakat mau bikin usaha di bidang let's say konstruksi atau let's say di bidang telekomunikasi, ya kan? Nah, sometimes those party itu can form this joint venture gitu ya. Apalagi kalau misalkan ya kan namanya setiap pihak pasti punya kepentingan sendiri. Nah, bagaimana cara kalian memformulasikan perbedaan kepentingan itu sehingga bisa dipersamakan sehingga kedua atau lebih pihak ini bisa memiliki tujuan yang sama dan mengakomodir kepentingannya masing-masing. Nah, itulah kenapa joint venture itu bisa di-establish gitu ya, bisa dibentuk oleh para pihak ya. Nah, banyak orang-orang tuh suka salah kaprah ya. Maksudnya kadang-kadang orang bilangnya joint venture agreement gitu ya. Ada juga yang bilang shareholders agreement gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya gitu kan? Jadi kalau lihat dari substansi sebenarnya itu sama aja. Jadi kalian jangan pernah menganggap JVA sama SHA. SHA itu tadi shareholders agreement, sebenarnya dua barang yang berbeda. Sebenarnya sih mirip-mirip aja gitu secara substansi gitu ya. Enggak ada major change, enggak ada major difference lah between two of them gitu ya. Bedanya sih lebih ke ya formnya aja, form naming of the documents. Kadang-kadang kalau joint venture itu emang lebih didesain untuk ketika ada satu pihak A dan pihak B ya, mereka memulai kegiatan usahanya gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang tuh jadi kita bilangnya tuh lebih ke JVA, joint venture agreement gitu ya. Jadi dari belum ada nothing nih, company-nya belum ada nih, target company-nya, joint venture company-nya belum ada gitu kan, masih kosong, masih belum ada gitu, masih belum exist gitu kan. Tiba-tiba ada misalkan tadi ada Queen ya, moderator sama Ale gitu ya, MC gitu, tiba-tiba Queen kita bikin yuk PT yuk, kita kayaknya usaha apa ya, usaha kripto lagi ini nih, kita bikin blockchain yuk gitu kan, lagi boomnya, coba bikin blockchain yuk. Oke, gitu kan kata Queen. Ya, tapi saya tuh punya my terms, Ale juga punya terms sendiri. Nah, mereka berembuk lah, bikinlah satu kesepakatan secara tertulis secara bersama gitu ya. Gimana nih arrangementnya antara Queen dan Ale gitu ya. Jadi nanti going forward nih company tuh mau ke arah mana gitu. Jadi itu kalau misal kita ngomong joint venture agreement, konteksnya lebih ke situ gitu ya. Nah, shareholders agreement sebenarnya mirip, in a way mirip ya. Formnya sedikit berbeda karena biasanya dipergunakan untuk company yang udah existing gitu ya. Jadi beda nih kalau JVA itu company-nya belum ada, terus ada dua pihak bertemu ya, menyepakati terms condition di antara mereka, bagaimana nanti cara
perusahaan-perusahaan mereka itu beroperasi, itu JBA. SAG sebenarnya mirip, bedanya cuma sebenarnya company-nya udah ada. Nah, terus ada someone, ada new investors masuk ke dalam company itu gitu ya. Jadi misalkan tadinya Queen sama Ale ya, Queen sama Ale udah punya atau enggak Queen punya perusahaan gitu ya. Tiba-tiba Ale masuk sebagai investor baru di perusahaan yang existing. Nah, oke, tapi secara substansi nanti kalau kita jabarin, isinya tuh hampir semua mirip. Hampir mirip ya. Saya harus bilang 97%, 98% tuh mirip ya. Paling bedanya cuman kalau di JVA itu ada initial funding gitu kan. Kalau di SSC nggak perlu ada initial funding dong. Karena kan investors-nya kan masuknya di udah terbentuk gitu di company yang bersangkutan gitu ya. Oke, lalu kalian kalau misalkan nih ya dalam konteks JVA gitu ya. Sebenarnya kapan sih JVA itu muncul itu? Ya either tadi ya saya udah sedikit singgung gitu ya. Sebenarnya ada beberapa circumstances, situasi, keadaan kapan JVA itu muncul. Tentunya satu, ketika ada dua belah pihak yang punya dua kepentingan dan mereka ingin mendapatkan tujuan yang sama ya ketika berusaha. Satu. Kedua pastinya ada triggernya dong. Triggernya apa itu ya? Ini pembentukan PT ya kan, atau akuisisi atau merger. Sehingga tadinya yang company-nya ini milik kamu sendiri, kamu harus sharing dengan investor yang lain. Jadi kamu berpartner dengan investor yang lain. Nah, itu jadi di keadaan-keadaan seperti itu, bisalah ada diskusi untuk, okay, let's draft, let's have this JVA, let's have this SHA, gitu ya. Shareholders agreement. Nah, kalian pernah nggak ngedengar istilah sell and purchase agreement atau share subscription agreement? Ada nggak yang pernah dengar istilah itu? Mungkin kalau ada yang pernah dengar, coba deh saya pengen tahu sih maksudnya. Ada nggak? Pernah sih kak. Pernah ya. Coba ini Hasanuddin nih, Sahar ya, Sahar Ramadan. Gimana Sahar? Kamu seberapa apa yang pernah kamu dengar? Apa yang pernah kamu pahami mengenai SPA ya, kita ngomong SPA ya. Oke. Okay. Gimana Sahar? Monggo. Iya, suaraku kedengaran. Kedengaran jelas. Iya. Agak ribut. Kalau sepengetahuan aku kebetulan juga pernah bikin buat beberapa kebutuhan lomba juga. Kalau seingat saya, SPA itu lebih ke perjanjian untuk beli saham dari pemegang saham, Kak, secara langsung. In basic way-nya kayak gitu sih, Kak, kalau menurut aku. Makasih. Ya, good answer ya, Sahar. SPA itu benar. Jadi, SPA itu konteksnya itu adalah pembelian saham, ya. Pembelian saham. Jadi, kayak tadi saya sempat cerita gitu ya. Misalkan dalam konteks terjadi akuisisi, oke? Okay? Akuisisi tadinya pemegang sahamnya, tadinya saya kasih contoh dari Queen kan, Queen pemegang saham di PTX. Tiba-tiba Queen mau menjual sebagian sahamnya ke Ale gitu ya. Nah, transaksi antara Queen dan Ale itu ada transaksi jual beli saham ya. Jual beli saham itu nanti didokumentasikan dalam bentuk SPA, Sale and Purchase Agreement. Oke. Okay? Nanti di situ akan ada all the terms conditions yang terkait jual beli saham tersebut. Kayak harganya berapa nih? Ya kan? Misalkan Ale beli 20%, harganya berapa ya 20%? Ale beli 30%, berapa harganya 30%? Ya. Itu konteksnya SPA, ya. SSA yang saya sebutkan itu sebenarnya share subscription agreement. Itu sebenarnya mirip dengan SPA, bedanya SPA itu kan pembelian, ya. Pembelian berarti artinya sahamnya itu sebenarnya udah ada, ya, saham existing yang dibeli. Oke, okay? Kalau share subscription agreement ini kita saham baru yang akan diterbitkan oleh company, ya, peningkatan modal. Ingat ya, undang-undang PT, ya, company itu ada modal dasar tempatnya store, ya kan, ya, PT itu bisa meningkatkan modalnya untuk keperluan funding mereka gitu kan, saat mereka mau ekspansi. Salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah meningkatkan modal baru gitu kan, meningkatinlah modal
modal ditempatkan di store-nya gitu dengan cara menerbitkan saham baru. Nah, siapa nih yang ngambil saham barunya? Itu bisa aja pemegang saham existing, bisa investor baru gitu ya. Dalam konteks investor baru, biasanya ada perjanjiannya dong. Kadang investor baru kan belum tahu nih company-nya seperti apa. Nah, itulah share subscription agreement ya, atau saya tulis sebagai SSA ya. Nah, sekarang bedanya apa sih? Beda. Kalau SPA or SSA itu one time document, one time transaction, ya. Kamu punya SPA, oke? Kamu enter into SPA. Tadi kasih ilustrasinya Alex sama Queen, mereka enter SPA. Queen punya 100%. Taruhlah 100% ya. Kadang kan kita kan tahu sebenarnya kan kecuali untuk perseroan perorangan yang dari omnibus law sebenarnya PT itu minimal 2 pemegang saham ya. Teman-teman harus ingat ya. Undang PT kalian harus kalau kalian pengen jadi corporate lawyer, BW sama undang-undang PT itu wajib hukumnya ya. Itu udah kitab sucinya lah gitu untuk corporate lawyer gitu ya. Nah, kalau tadi balik lagi ke penjelasan saya. Ketika misalkan ke ilustrasi saya, ketika Queen misalkan 100% mau jual 20% ke Ale, ya. Ada SPA nih, SPA terhadap 20% ya dari Queen pindah ke Ale ya. Ketika saham tersebut udah selesai dipindahin ya, pakai AJB ya nanti ya. AJB lapor ke menteri, udah selesai SPA itu berhenti. Ya. Nah, one time. Nah, kalau si Ale bilang, Queen, saya mau dong punya JVA, karena kan saya punya kepentingan nih, saya ada beberapa yang saya pengen kita sepakatin nih untuk ngatur bareng-bareng, gitu kan. Nah, itulah JVA itu kick in. Ya, akan hidup ya, in a way hidup, alive ya. Dokumen itu akan hidup terus sepanjang Queen dan Ale jadi pemegang saham di PTX. Anggap ya, jadi it's an ongoing document. Going forward-nya tuh ada, ya. Karena itu sebenarnya purpose-nya beda. SPA itu adalah mengatur transaksi jual belinya, toh, ya kan? Sampai itu jual beli selesai, udah that's it dong, kelar dong, ya kan? Nah, JVA itu buat mengatur apa? Going forward-nya nih, kedepannya gimana nih company, gitu kan? Ya kan? Apakah Ale dengan 20% bisa punya hak untuk taruh direksi? Nah, itu sepakat JVA. Ya, sampai saat ini, paham ya? Jelas nggak penjelasannya? Jadi kalian harus paham ya. Jadi apa yang diatur di dalam kedua dokumen itu tuh beda. Satu transaksinya sendiri, which is SPA, ya. Kalau JVA itu sebenarnya lebih ke relationship between shareholders nanti kedepannya gitu seperti apa, ya SHA, kayak SHA atau JVA lah. Oke. Nah, jadi kalau dalam konteks JVA ini biasa paling sering JVA itu sebenarnya pihak asing sebenarnya. Yang mungkin saya bisa sharing gitu ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kadang-kadang ya, in between lokal pun mereka juga bisa punya JVA, itu nggak ada larangan juga karena prakteknya sudah ke situ gitu, arahnya sudah ke situ gitu ya. Jadi historically itu dulu tuh ya saya harus bilang bahwa tentunya kita juga harus tetap belajar dari negara-negara yang udah lebih maju gitu. Kita kan masih berkembang, mereka udah maju gitu ya. Jadi konsep-konsep yang mereka bawa itu udah mulai nih dikenal sama pemain-pemain lokal gitu ya. Kalau saya boleh cerita historically dari tahun 90-an ya, itu 90-an sebenarnya yang awal kali banyak bawa JVA ke Indonesia itu adalah pihak asing gitu. Kenapa? Karena mereka investasi di negara orang, ya kan? They are dealing with local shareholders. Oke. Okay? Local shareholders itu lebih kenal medan di sini seperti apa. Mereka kan outsider. Ya, tapi mereka mau cari opportunity di negara kita. Nah, untuk memproteksi investasi mereka butuhlah nih dokumen JVA, gitu ya. Jadi mereka dapat certainty lah dari teman-teman local shareholders. Tapi sering berjalan waktu, ya praktek seperti ini sudah semakin banyak dan pihak lokal pun, meskipun mereka bertransaksi apa berpartner dengan sesama lokal, kadang-kadang juga ngerasa oh. Ini konsep-konsep yang dibawa oleh teman-teman dari investor asing ini sebenarnya juga bisa diterapkan loh, maksudnya in between local shareholders gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin JVA dalam konteks foreign investment, ya teman-teman juga harus ingat Indonesia itu ada certain industry yang
terbatas untuk menanam modal asing, ya. Jadi ketika kalian datang, ya, kalian udah harus masuk tuh dalam udah, wah, tunggu dulu, kamu mau investasi di kegiatan usaha mana gitu kan? Tuh harus nanti ada dalam JBA gitu ya. Jadi kita nggak bisa bikin JBA gitu ya, drafting JBA yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ya, tentunya thanks to pemerintah yang sekarang gitu ya. Kalau kalian ingat Omnibus Law itu 2020 ya kalau nggak salah ya. Cipta Kerja itu 2020 kan. Tapi banyak implementing regulations-nya 2021 keluar. Nah, kalian harus ingat bahwa sekarang tuh ada PP yang nomor 5 ya. Saya lupa 10 apa ya? Sorry, 10. PP 10 itu tentang positive list ya. Kita udah nggak ada negative list. Kita sekarang deh positive list. Dan itu membuka banyak sekali ruang investasi untuk datang ke Indonesia. Ya. Jadi nanti ingat nih, kalau kalian lihat nih, JVA, ya, ada pemegang saham asing. Nah, kalian juga harus menguasai itu. Foreign investment itu seperti apa, ya. Foreign control. Ada nggak foreign control di Indonesia? Ada nggak? Siapa yang mensupervisi foreign investment di Indonesia? Teman-teman, ada UGM nggak sih UGM? UGM nggak ada ya? Ya, supervisinya ada di BKPM ya teman-teman ya. Jadi hari ini kalian pasti inilah. Oke, lanjut. Nah ini key issues ya. Ini tadi kayaknya di awal Michael sempat bilang gitu ya, bahwa JVA itu bisa bentuknya badan hukum atau enggak, which is true. Kebanyakan badan hukum gitu ya. Tapi untuk beberapa industri ada juga yang mereka bikinnya itu sifatnya kayak bentuk usaha tapi itu bukan badan hukum gitu. Bisa disebutnya joint operation body. Jadi kayak konsorsium lah. Tapi sebenarnya itu cuman semacam perikatan doang gitu. Enggak ada status badan hukumnya. Nah, kadang-kadang juga ingat ya, partnership juga in way itu mirip JBA lah ya. It's a joint venture partnership, tapi ya tentunya substansinya agak sedikit berbeda dengan JVA-nya PT gitu ya. Karena kita kan sekarang nature-nya juga beda gitu kan, antara legal entity badan hukum PT dengan non badan hukum ya, firma kek, CV kek ya. Oke, nah kadang-kadang nih ada beberapa issues gitu ya, kalau yang apa pihak dalam JVA itu harus consider. Contohnya tuh kayak masalah teks, apalagi kalau kita ngomongin asing ya. Asing itu kan ketika mereka bikin, mereka enter into JVA di Indonesia, ya kan? Pasti ada dong, kan ketika mereka investasi, mereka pasti mengharapkan suatu timbal balik nih dari investasi mereka. Entah apapun itu bentuknya, dividen kah, nanti apa profit dari capital gain dari ketika mereka exit, kayak jual sahamnya gitu kan. Nah, itu ada isu-isu perpajakan yang harus diperhatikan ya. Withholding tax, tax incentive. Gimana JVA status ini kalau misalkan mereka mau misalkan JV company-nya gitu ya, PT bentukannya, PT joint venture-nya itu mau impor nih dari Inggris. Ada enggak tax incentive yang bisa di enjoy? Ada jawabannya gitu ya. Lalu ada juga manpower issues ya. Ini tentunya saya ngomong dalam konteks ini ya, dalam konteks joint venture yang melibatkan pihak asing ya. Kadang ketika pihak asing mau investasi di Indonesia, pasti mereka ada dong mau taruh certain people, certain perwakilan mereka, representatif mereka di Indonesia gitu loh. Dan saya juga, kenapa sih pihak Indonesia mau membuka investasi asing? Karena kan pasti kita juga mengharapkan ada suatu transfer ya. Transfer teknologi dari mereka, transfer knowledge, ya mereka bisa dong bawa knowledge dari Amerika ke sini, dari Eropa ke sini, sehingga SDM kita jadi maju gitu, SDM kita bisa berkompetisi dengan tenaga kerja asing nanti
saat nanti gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang banyak tuh isu-isu seperti working permit ya kan, secondment. Itu tentunya merupakan salah satu dari ketentuan yang harus diatur di dalam JVA, ya kan? Nah, terus yang biasa tipikal nih, isu-isu apa sih yang ditanya gitu ya? Governing law. Ada yang pernah tahu governing law itu apa? Yang pernah bikin, kok yang pernah ikut apa kontrak drafting pernah dong? Coba si Queen, mana Queen? Queen kayaknya yang juara nih. Iya. Oke, okay, gimana Queen? Gimana Queen? Juara kontrak drafting nih, governing law. What is that? Mungkin ini karena tertulis ada choice of law juga, mungkin ini berkaitan dengan kalau misalnya agreement-nya dibikin sama pihak asing ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Gimana, Pak? Jadi, biasanya kalau di agreement itu pasti ada tertulis ada pilihan hukum, biasanya di klausul penyelesaian sengketa, itu biasanya para pihaknya memilih choice of law-nya tuh apa yang mereka pilih. Nah, itu biasanya para pihak, apalagi kalau misalnya mereka membuat agreement dengan pihak asing, biasanya mereka telah menentukan hukum apa yang akan mereka terapkan. Misalnya kalau misalnya ada pihak Indonesia dan Singapura, mereka sudah menentukan choice of law-nya mau pakai hukum Indonesia atau hukum Singapura gitu, Pak. Ya, oke. Okay. Thank you, Queen. Good answer. Jadi, suatu dokumen itu ya, terutama kalau kita ngomong konteksnya perjanjian, itu akan lebih... Bukan akan lebih sih, sebenarnya emang saya harus bilang itu harus ada governing law-nya, ya. Kenapa? Ketika something goes wrong, oke? Okay? Dan di dokumen tuh mau dipakai untuk apa ya? Ya kasarnya dispute ya, mau didebatin gitu ya, mau disengketakan gitu. Ya tadi gue bener tuh, sebenarnya nyambung dengan dispute resolution issues. Jadi ketika dokumen ini atau terjadi kesalahpahaman atau ketidakcocokan atau ketidaksepakatan dalam dokumen ini antara para pihaknya, dan dokumen ini mau dipakai untuk penyelesaian sengketa, halo ya. Nah, inilah fungsinya choice of law akan kick in gitu ya. Jadi apakah kalau dokumen ini ditafsirkan atau diatur dalam berdasarkan hukum Indonesia, artinya apa? Artinya ya nanti yang akan jadi penengah, hakim ke arbitrator itu harus mengerti dong hukum Indonesia untuk menginterpretasikan dokumen ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah JVA atau SHA ini wajib hukumnya diatur oleh hukum Indonesia? Jawabannya enggak, teman-teman. Nah, ingat kontrak itu adalah ada apa? Azas 338 apa itu? Kebebasan kontrak. Ya. Ya. Pokoknya ya pokoknya kalian ya udah sepakat aja seperti apa gitu kan. Kalian mau pakai hukum apa? Hukum Singapura. Oke. Okay. Konsekuensinya apa teman-teman mau pakai hukum Singapura? Ketika ada suatu sengketa gitu ya, dispute kita bilangnya ya. Ya, sekarang kita akan cari orang yang ngerti Singapura law untuk menginterpretasikan perjanjian ini. Siapa nih jadi yang salah nih berdasarkan perjanjian ini? Gitu. Ya. Nah, tentunya yang saya boleh share sedikit, kita itu adalah sarjana hukum. Hukumnya hukum Indonesia. Gitu ya. Jadi ketika kalian lulus dari fakultas masing-masing, kalian berpraktek, kalian itu sebenarnya qualified untuk praktisi hukum Indonesia. Ya, berpraktek hukum Indonesia. Ya, nanti kalian akan join organisasi advokat Pradi, ya kan? Itu Indonesia gitu loh. Ya. Nah, governing law ini selalu terkait dengan dispute resolution forum, ya. Para pihak ketika kalian enter into agreement akan diminta untuk sepakat dulu deh. Kalau ada apa-apa kita pergi mana nih forumnya nih gitu kan. Ingat ya, jadi ada dua ya teman-teman, ada pengadilan ya, ada arbitrase ya. Bedanya apa ya? Kalau pengadilan you know lah, you go to court, hakim, sengketa perdata hakim ya, penggugat tergugat hakim. Arbitrase ya sebenarnya itu badan sendiri, badan independen ya. Kalau di Indonesia ada namanya BANI, okay?
Kalau di Singapura namanya Siak. Yang kemarin kalau nggak salah seminar satu yang bawa Siak ya. Apa, seminar yang pertama ya. Seminar yang sebelumnya ya dari Alsa ya. Oke. Nah, ini bebas juga nih teman-teman. Gitu. Jadi nggak ada ketentuan. Oh, semua pihaknya Indonesia kita harus court. Wah, terserah para pihak mau sepakat di arbitrase boleh, bahkan mau sepakat di arbitrase asing pun boleh, gitu ya. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah pengadilan luar Indonesia, ya, bukan arbitrase ya, pengadilan luar Indonesia itu tidak putusannya tidak bisa di enforce, tidak bisa di eksekusi di Indonesia, ya, itu teman-teman harus ingat. Oke. Okay. Kalau putusan Siak, arbitrase Singapura, bisa nggak di-enforce? Bisa, tapi harus mendapatkan eksekutor dari pengadilan negeri. Jakarta Pusat. Betul, Jakarta Pusat ya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi enforcement, kalau mau langsung enforcement sebenarnya pengadilan. Oke, okay? Pengadilan Indonesia. Itu enforceable ya, selama tidak dibanding, maksudnya sudah inkrah ya, itu enforceable. Oke? Okay? Bani harus didaftarin dulu juga sama di pengadilan Jakarta Pusat. Ya. Siak harus dapat eksekutor. Ya, in a way, dulu itu sebenarnya registration, tapi entah kenapa itu memang dibedain, satu penetapan, satu pendaftaran. Gitu ya. Oke? Okay? Sampai di sini clear ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa ada sesi tanya-jawab di belakang. Saya takutnya waktunya tidak cukup nih. Oke, lanjut aja ya. Ini mungkin saya sharing sedikit. Oke. Okay. Ini contoh-contoh konten joint venture agreement. Sorry. Queen, saya masih ada berapa lama lagi ya waktunya? Benar, Pak. Kalau misalnya sesuai rundown, ini sampai jam 10.55, Pak. Tapi karena ini tadi mulainya sempat telat, jadi ada extend sampai jam 11.05, Pak. Oke, berarti sekitar 15 menit ya? Oh, ya, okay. 15 menit ya. Oke, okay, let's make it quick deh ya, teman-teman, biar saya coba bisa deliver semua gitu ya. Jadi nanti teman-teman di JVA Content ini saya kasih sedikit ya, sedikit overview mengenai apa sih yang diatur dalam JV agreement gitu ya, JVA gitu ya. Ya, kalian bisa lihat misalnya ini simplified version-nya, ada definisi, interpretasi, ini kan sebenarnya definisi ini kan penting ya. Jadi setiap dokumen itu mungkin nanti ada banyak yang capitalized terms itu akan didefinisikan ya. Contoh ketika kita ngomong saham, apa sih arti saham? Oh, saham itu termasuk juga turunannya loh, Pak, dividen. Nah, itu satu definisi saham gitu ya. Nah, terus purpose of joint venture ini ya apa sih? Kayak tadi saya singgung di awal, tujuan kalian bikin joint venture ini apa? Oh, saya kita bikin joint venture ini karena kita mau berusaha bersama-sama di bidang telekomunikasi gitu ya, atau bidang internet service provider. Nah, itu purpose of joint venture ya. Nah, formation of the company and shareholding ini sebenarnya lebih ke dikasih lihat nih nanti PT X pemegang sahamnya siapa? Queen 80%, Ali 20% gitu ya. In a way begitulah bunyi pasalnya ya. Terus financing and funding commitments. Ini juga ya, ini mengenai kalau nanti suatu saat nanti si PT joint venture company-nya butuh financing or funding, pengaturannya gimana nih? Bagaimana cara kita menyikapi atau menanggapi kebutuhan dari perseroan ya kan? Apakah setiap pemegang saham harus nyetorin modalnya terus, atau kita coba deh pakai pinjaman dari bank dulu deh gitu kan, kita coba ya pinjam dari bank dulu, kalau bank nggak dapat baru deh kita yang injek gitu ya, kira-kira seperti itulah. Nah, corporate governance kalian tahu dong, corporate governance ya, semua udah saya yakin ini semester berapa, 6 ya, 6-7 ya, 6 lah, 6 sama 8 ya. Jadi kalau corporate governance ingat ya, organ perseroan ada RUPS ya, ada dewan komisaris, ada direksi. Nah, inilah yang ngatur nanti siapa yang duduk di direksi, siapa yang duduk di komisaris, tindakan-tindakan apa direksi yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham ya, membutuhkan persetujuan dari dewan komisaris. Nah, dewan komisaris siapa nih yang bisa mutusin gitu loh ya. Jadi ini
sebenarnya lebih banyak mengatur bagaimana cara pihak-pihak dalam joint venture agreement ini mengontrol company yang bersangkutan ya, PT JVCO-nya ya. Nah, deadlock nih yang seru nih. Deadlock, what happens kalau ternyata tidak sepakat nih? Di tengah jalan, Ale sama Queen bertengkar, maksudnya nggak sepakat loh. Kan harusnya begini. Enggak dong, harusnya begini. Nah, ini provisi ini kita harus punya, ketentuan ini kita harus punya. Namanya deadlock, jalan buntu nih. Wah, buntu nih. Ya. Oke. Terus nomor 7, ini tentang jual beli ya. Nanti kalau ada salah satu pihak mau keluar, ya, mau jual, nah itu diatur dalam article of, share restrictions. Oke. Terus nomor 8, financial compliance matters, enggak terlalu penting lah. 9, rep warranty, sanitary enggak penting. 10, events of default, ini sebenarnya mirip sama deadlock ya. Jadi kalau ada yang melanggar janjinya dari SHA atau JVA, itu akan ada hukumannya gitu ya. Termination mirip juga pengakhiran ya, tentang exit. Terus governing law, dispute resolution kita udah bahas ya. Sama general provisions ini juga nggak terlalu penting lah. Saya nggak mau terlalu lama untuk bahas yang tidak terlalu substansial ya. Nah ini mungkin saya akan go through sedikit ya tadi yang kita sempat singgung gitu ya. Financing JV. Nah ingat ya teman-teman, JVA itu adalah apa? Perjanjian antara pemegang saham ya, mengatur hubungan mereka untuk mencapai tujuan bersama nih. Yang diatur siapa? JV-nya yang diatur. Ya, company-nya nih. Tadi ilustrasi saya Ale sama Queen, pemegang saham. Mereka berdua itu mengatur bagaimana operasi perusahaan mereka bisa jalan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Bukan masing-masing ya, bersama. Keinginan mereka bersama. Ya. Nah, kalau suatu saat nih, ya, kan namanya PT bisa aja ekspansi dong, ya kan? Atau bisa aja di tahun berikutnya rugi, ya kan? Terus butuh lagi dana. Nah, gimana cara mereka menyikapinya? Mereka aturlah aturannya kan. Mereka siapin lah aturan mainnya. Oh, PT kita kalau sampai butuh dana, kita sepakat ya. Kita berdua nggak ada yang masukin dulu, injek dulu uang. Kita pemegang saham, kita coba PT kita cari dulu nih ke bank nih. Ya kan, gimana caranya cari dulu ke bank. Nah, udah ada tuh aturannya tuh. Kita we are okay with lending money dari bank. Oke, tentunya diatur juga seberapa banyak jaminan-jaminan yang bisa kamu kasih ke bank, PT bisa kasih ke bank, ya kan. Oh, kita sepakat ya. Saham kita nggak ada yang digadain. Kita harus pakai aset PT dulu, misalkan tanah, jaminin dulu. Ya kan? Mesin, jaminin dulu pakai fidusia gitu ya. Terus udah dari awal juga sepakatin kalau kita pinjam sama bank, bunganya tidak boleh lebih dari 12%. Nah, itu yang klausula-klausula seperti itu yang bisa disepakati oleh para pihak dalam JVA. Ya. Nah, terus biasanya juga ada namanya waterfall mechanism. What happen kalau ternyata gak bisa, banknya gak ada yang mau kasih pinjaman atau banknya juga lagi gak bisa kasih pinjaman. Barulah mereka ada bisa ketentuannya waterfall gitu ya. Jadi kalau step 1 gagal, step 2-nya apa? Step 2-nya oke lah, coba kita yang pinjemin ya. Kita dulu pinjemin nih dengan ekspektasi suatu saat pinjaman kita ke pemegang saham ke PT sendiri itu akan kembali ke kita. Itu namanya shareholders loan ya. Jadi kalau kalian dengar istilah shareholders loan itu adalah biasanya pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham ke PT, ke PT-nya dia sendiri gitu ya, untuk keperluan funding. Nah, yang terakhir baru biasanya benar-benar injek modal lagi gitu loh. Injek modal sebagai penyertaan saham gitu kan. Jadi PT JVCO-nya akan menerbitkan saham baru ke pemegang saham. Oke. Okay? Nah, ketentuan-ketentuan seperti itu nih teman-teman yang harus diatur dalam JVA gitu ya. Karena itu kan terkait kebutuhan keseruan yang akan datang gitu kan. Itu harus diantisipasi. Oke. Okay? Upper governance tadi saya sempat singgung ya. Yang menjalankan
rasanya pet. Kalau gitu yang berhak untuk taruh di reks. Harus ingat ya, teman-teman. Reks itu sama komisaris itu diangkat oleh apa? RPS. Nah, RPS. Undang-undang PT ngatur nggak berapa voting quorum dan voting yang diperlukan untuk mengangkat direksi? Teman-teman UNER ada nggak? UNER ada nggak? UNER. UNER Jawa Timur kan ya? Ada ya. Ya, tidak pernah mengatur secara tegas, ya. Cuman bilang diangkat dari UPS. Tapi ingat, ada klausula dalam undang-undang PT yang bilang bahwa sepanjang tidak diatur lebih tinggi persyaratannya, artinya simple majority, ya. Jadi kalau dalam ilustrasi tadi 80-20, sebenarnya yang berhak siapa? Yang 80, Queen yang berhak ke direksi. Kenapa? Jurnal Sentiment, kadang 20% lah. Oke, saya 20%, tapi kan otomatis saya kan bring something ke company, saya bring knowledge. Queen, kamu tolong dong, kamu kita yang Jurnal Sentiment, kita mungkin ada kata bantu saya. Kamu kasih juga hak untuk certain position, misalkan ada certain ada sebagian pos-pos yang sebenarnya tuh saya lebih ngerti ketimbang orang-orang kamu gitu kan. Nah, itulah fungsinya JVA. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi JVA itu sebenarnya nih ya, kalau boleh jujur tuh lebih diperlukan oleh pihak minoritas, megang saham minoritas. Ya teman-teman ya. Nah, terus juga jangan lupa ada RPS ya. RPS itu juga lah. Sebenarnya harus diatur ya. Kadang kalau asing kan dia minta lah ada teleconference lah. Terus mungkin kalau dia asingnya dia perusahaan besar, kadang-kadang dia butuh waktu untuk datang ke RPS. Kadang mereka ada semacam sort of internal approval ya. Saya boleh share kalau kita di link sama perusahaan Jepang, waduh, dia akan minta jangka waktu dari panggilan ke RUPS itu cukup lama tuh, 3 minggu bisa. Kenapa? Karena mereka harus, ketika mereka dipanggil RUPS, mereka harus ngomongin tuh di internal mereka tuh. Lapor ke inilah, direktorat ini, ke situ, ke sana, sini. Sehingga keluar produknya dari final approval dari bonnya, biasanya gitu. Ya. Terus ingat, di undang-undang itu yang berhak mewakili adalah kepentingannya adalah direksi. Kadang-kadang ya, kalau kalian lihat anggaran dasar itu bisa minimal 2 direksi, bisa ya. Itu semua tergantung corporate good governance-nya si perusahaan bersangkutan. Ya, terutama TBK nih, kalian TBK gitu. Kalau kalian ikutin berita-berita TBK, kadang-kadang tuh TBK kalau maju tuh 2 orang direksi enggak gitu. Karena mereka ada check and balance antara 2 belah pihak tersebut gitu ya. Oke, waduh, waktunya tinggal 5 menit nih teman-teman. Ini term saya mungkin yang sedikit aja seru-seru ya. Yang lain kan kayaknya nih exit routes ya. Saya mau bahas sedikit exit rute exitnya pemegang saham. Nah, gini loh teman-teman. Kita kalau ngelihat joint venture nih, ngelihatnya kayak pacaran aja, ya. Kejadian. Jadian. Nah, jadiannya keren. Jadiannya kalau orang jadian kan cuma nengok buat nembak kan, jadi pacar gue dong ya kan, say, oh mau jadi. Kalau ini jadinya pakai agreement nih, ada agreementnya nih. Jadian, kalau kita jadian nanti ada aturan mainnya ya, setiap Sabtu, misalnya cewek nih, setiap Sabtu lu jemput gue, ya kan. Kadang-kadang, gue gak mau ya lu yang bayarin terus, kita ganti-ganti bayarin, ya kayak gitulah, ada aturan mainnya. Kalau jadian kan ada aturan mainnya dong. Sama pulang tahun ya, nah ini sama presiden. Jadian putus nggak? Putus kan kalau nggak cocok, juga sama.
kalau nanti kalian ada ketidakcocokan bisa putus, bisa putus, bisa bubar JV-nya, ya. Nah, ada ketika bubar JV-nya, kalau kamu mau jual kamu harus tawarin dulu ke saya. Soalnya at offers offer, ya. Nah, ini saya sedikit sharing aja ya. Ini mungkin buat apa teman-teman. Ada namanya right of first offer, tapi sebenarnya beda. Ya. Kalau right of first offer, itu adalah si pihak yang mau menjual itu yang lakuin ya, lakuin lapar. Ale 20 gitu kan. Ale mau jual. Nah, ale itu ya itu ROFO ya, right of first offer. Kalau ROFER ya, first refusal artinya apa? Artinya sebenarnya ale boleh ngomong dulu nih sama saya. Bu, saya partner saya namanya si Queen. Kamu mau beli enggak? Bilang deh, tapi harganya sekian ribu. Nah, kalau Sena udah andai lo mau jual saham lo ke orang lain, ke Sena, gue mau ikut tuh, gue gak kenal si Sena. Ya, itu tag namanya. Ngikut. Ya. Ya, konsepnya gitu ya, teman-teman ya. Ngikut. Nah, yang terakhir, terus selanjutnya, drag. Nah, ini lawannya tag nih. Drag artinya apa? Artinya apa, Drek? Drek itu narik, ya. Ini kebalikannya nih. Si Queen bisa narik Ale. Yeah. Misalkan Queen punya 80%, Ale punya 20%. Queen dapat nih, Sena mau beli. Tapi Sena maunya beli 100, gak mau beli 80. Wah, kan saya cuma punya 80. Saya drag lah si Ale keluar. Ya, itu drag ya, ingat ya, tadi ROFO, ROFER, tag, drag, ya, oke. Nah, terus ada lagi namanya call option, put option, apalagi tuh barang, ya kan. Nah, call option tuh artinya opsi untuk beli. Ya, ini juga exit, sama, salah satu mekanisme exit. Jadi, untuk exit, ini sebenarnya mirip sama ROFO sih, tapi lebih sepakatnya di depan, jadi salah satu pihak misalkan tadi Ale sama siapa namanya sama Queen dari awal udah sepakat. Siapa namanya Queen, saya kasih kamu saya minta call option dari kamu. Si Queen akan minta call option dari Ale. Le, gue bisa call lu kapan-kapan kapan aja gue mau ya, harganya segini gitu. Ya, call itu option to buy. Jadi siapapun yang punya call, dia tuh berhak untuk membeli lawannya. Ya. Kalau put itu adalah kebalikannya, option to sell. Siapapun yang punya put option, dia berhak untuk menjual. Ketika dia exercise, lawannya harus beli dari dia. Ya. Nah, yang kayak gini-gini nih, teman-teman, bikin seru dalam transaksi JVA. Karena jika dua belah pihak bertemu, ya, kepentingannya beda nih. Ada satu yang mungkin rencana investasinya, saya di PT ini paling lama 10 tahun, gitu kan. Ada satu lagi, enggak, saya mau forever, karena saya yakin bisnis ini akan terus, gitu kan, enggak ada. Ini masanya akan terus-terusan, gitu loh. Enggak ada cuma musim-musiman, gitu kan. Oke? Okay? Ini lewat 2 menit nih. Terakhir deh ya, boleh ya. Terakhir ya, Queen ya. Ini deadlock nih, deadlock. Cuman ini doang nih, terakhir. Nah, deadlock nih. Tadi inget nggak? Saya di awal sempat ngomong deadlock. Ini sebenarnya mirip-mirip sih sama exit gitu ya. Kayak hubungannya sama exit. Ini, ya kalau orang pacaran adalah berantemnya gitu. Ini deadlock nih, berantem nih. Lagi beda pendapat nih, ya kan? Nah, biasa kalau beda pendapat gimana? Kadang-kadang nih teman-teman ada yang, udah kita tanya yang orang senior deh, yang di PT ngomongnya apa? Bisa tuh kayak gitu. Karena kan CEO itu, CEO PT kan sebenarnya dia fiduciary duty-nya adalah for the best interest of the company kan. Dia yang harus punya justifikasi, oh enggak, harusnya begini yang benar gitu kan. Nah itu.
bahkan ada juga deadlock itu ke arbitrase gitu ya, jadi sengketa bisa. Biasa kalau terjadi deadlock apa sih ujungnya? Biasanya nih teman-teman, ujungnya adalah ya namanya udah nggak cocok gitu kan, berbeda pendapat, ya biasanya sih salah satu keluar gitu ya. Nah, ada banyak konsep-konsep deadlock ya yang ada di dunia gitu ya, yang di praktek apa bisnis dunia gitu ya, di dunia gitu ya. Tapi yang saya mau highlight sedikit ini mungkin yang lebih ngetop-ngetop aja nih, ada namanya Russian Roulette. Keren nggak tuh Russian Roulette, kayak udah kayak di kasino kan. Apa tuh Russian Roulette? Jadi artinya kalau sampai deadlock ya, nanti ada salah satu pihak yang akan ngasih offer untuk jual saham dia ke lawannya. Ya, misalkan harganya 1.000. Ya kan? Kalau lawannya nggak mau beli, ya, ini Russian Roulette ya, kalau lawannya nggak mau beli, dia yang harus jual sahamnya harga 1.000 ke orang yang offer pertama. Nah, Russian Roulette. Ya kan? Pokoknya someone harus has to win. Tadi ya misalkan ya, Queen sama Ale berantem berdua, deadlock. Udahlah kita beresin aja, kita udah ribut aja gitu kan. Jadi kita deadlock, kita invoke aja. Nah, kalau Russian Roulette itu artinya misalkan Queen bilang, Ale lu beli saham gue 1.000. Per lembar saham ya, kan dia 80-20, per lembarnya 1.000. Ale bilang, enggak lah ini mahal banget 1.000. Ya udah lu anggap mahal kan, ya udah sekarang you have apa, sekarang I buy you 1.000 gitu. Kalau Ale nggak mau berarti dia udah akan beli 1.000 sahamnya Ale, itu Russian Roulette. Oke, okay? Nah Texas Shootout itu ini kayak main itu apa namanya, kalian masukin bid, ditutup bidnya, jadi masing-masing itu akan nutup bidnya, jadi kalian willing untuk beli berapa. Jadi misalkan Queen masuk, jadi gini loh, ke Texas Shootout itu artinya ya, para pihak tuh diminta untuk masukkan penawaran untuk membeli saham lawannya. Nah, at what price tuh ditutup. Ya, jadi kayak main apa itu ya? Main mahjong kali ya, dipakai tutup gitu. Tutup, ya kan? Misalkan Queen 1.000. Si siapa namanya? Si Ale 1.200. Nah, berarti Ale tinggi dong. Ale menang nih. Begitu dibuka, ini lebih tinggi. Yang tinggi ini yang harus beli. Ya, itu Texas Shootout. Atau bahasa kerennya American Shotgun. Shotgun, ya, pistol shotgun. Nah, ini ada Mexican Shotgun. Ini sedikit beda sama American. Sama-sama, jadi mereka sama-sama masukin bid, tutup juga. Tapi bedanya, ini tuh harga, at what price they are willing to sell. Nah, kebalikannya. Kalau tadi kan they are willing to buy, ini they are willing to sell. Nah, kalau ini nanti yang misalkan tadi 1.000 sama 1.200, si 1.200 yang menang, akhirnya dia harus beli yang si Queen. Queen kan ready untuk beli 1.000. Gitu. Ya, ini variasi lah. Ini cuma buat pengetahuan kalian aja. Tapi nanti kita bisa, kalau waktunya lebih panjang, kita bisa lebih apa ngobrol deh, apa, di bagian ini gitu ya. Oke? Okay? Ya, mungkin saya lempar aja deh ke Q&A, takutnya apa, mundur terus. Baik. Terima kasih Pak Vino atas pemaparannya. Kita akan memasuki sesi Q&A. Kita memiliki waktu 15 menit sampai 11.30. Untuk penanya pertama, ada Michael Del Piero dari LC4. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung pada Pak Vino. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama terima kasih Pak Alvino atas pemaparan materi yang cukup komprehensif. Saya izin bertanya tentang joint venture itu sendiri. Pada saat saya riset tentang joint venture, saya ketemu dengan istilah namanya joint operation. Tadi sempat juga di dalam presentasi juga terdapat nomenklatur joint operation body di JV. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya joint operation sama joint venture ini memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak? Yang berdasarkan riset saya ketemukan bahwa kalau misalnya joint operation itu tidak membentuk suatu perusahaan baru, sedangkan untuk joint venture itu membentuk perusahaan baru. Yang ingin saya konfirmasikan hal demikian. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin bertanya terkait dengan deadlock ini. Sebenarnya saya pernah ngedraft tentang joint venture, itu tuh konsorsium, jadi pihaknya ada 3 orang. Kalau misalnya kita lihat deadlock ini kan keputusannya kayak berimbang 50-50, tapi kalau misalnya pihak ketiga ini apakah deadlock class ini dibutuhkan untuk drafting kontrak joint venture. Mungkin seperti itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Michael. Kepada Pak Vino, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan pertama.
Oke, iya. Iya. Sorry. Iya, thank you ya, Michael. Question-nya. Yang pertama itu kan JV sama JO ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya seperti yang saya bilang di awal sih. Jadi emang bisa seperti itu gitu ya. Untuk beberapa industri tuh they don't even have a separate company. Ya, tapi saya harus bilang sih sebenarnya JO itu sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih untuk spesifik industri sih. Yang paling sering tuh mengenai EPC. Ya, engineering procurement ya, and construction itu jadi kalau konstruksi oil and gas tuh bisa tuh pakai JO, tapi kebanyakan nih, you know, any kind of business ya, mau itu under OJK ke, mau itu under apa MIMR ke, apa sorry SDM, abis itu Menkom Info, itu biasanya kan JVCO ya, separate entity gitu kan. Nah sebenarnya kalau ditanya sebenarnya sih ya substansinya tuh mirip, oke, okay? Karena sebenarnya it's a cooperation between two parties itu to achieve one purpose gitu ya. Tapi emang kalau nanti dilihat in details emang agak beda. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin JVA itu atau SHA itu, sebenarnya nanti akan diatur itu adalah company-nya nih, joint venture company-nya, JVCO-nya. Ya. Karena itu kan ada badan hukumnya sendiri gitu kan. Nah, kita atur lah nih bagaimana cara pengaturan dia nih. Siapa yang duduk di direksi, siapa yang jadi komisaris. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau joint operations, ya, itu lebih ke legal entity-nya itu dua. Nah, nanti mereka sepakat aja nih. Siapa yang nanggung, jadi hak dan kewajibannya sini apa, ya kan? Nanti kalau untuk keperluan, oke lah ya, keperluan government, dia yang maju. Atas sama, biasanya kita bilang KSO sih, ya, kerjasama operasi gitu ya, sama KSO. Nah, ini juga siapa yang maju, ntar ajak ini siapa yang nanggung, lebih ke itu sih, lebih ke cooperation agreement gitu loh. Jadi kalau lihat sih sebenarnya, mungkin kalau lihat dari draft, apa dari bentuk agreementnya tuh lebih simple yang KSO ya, yang joint operation, ya, lebih ribet yang JDA, definitely. Karena itu kan sebenarnya kan we talk about different entity gitu loh. Jadi benar-benar kita harus memastikan apa yang diatur itu juga termasuk governance-nya si company yang bersangkutan. Nah, yang kedua tadi apa? Deadlock ya? Yang kedua tadi saya agak skip jadi apa? Michael, sorry, boleh diulang. Oh ya, untuk pertanyaannya, bagaimana deadlock loss apakah dibutuhkan kalau misalnya seandainya joint venture-nya itu didirikan oleh konsorsium? Jadi kan ada tiga pihak. Kalau deadlock itu kan keputusan berimbang kayak 50-50. Kalau bertiga itu apakah deadlock loss itu diperlukan? Bisa, tetap. Jadi ingat ya, deadlock itu nggak dalam konteks 50-50 aja sih. Yang paling biasanya paling ribet itu emang 50-50 gitu kan, karena sama-sama mau pegang di perusahaan gitu loh. Nah tapi banyak juga tuh yang deadlocknya cuma as simple as ya udah kalau misalkan sampai ada settlement, sampai ada deadlock ya udah kita ngomongin baik-baik, itu diatur prosedurnya seperti apa gitu ya. Sometimes juga itu nggak selalu tie in ke exit provisions gitu loh. Jadi ya udah kalau misalkan sampai nggak solve ya udah kita anggap aja nih matter nggak akan pernah dibahas lagi gitu, karena udah nggak disetujui ya udah so be it. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada juga deadlock provision seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang paling highly negotiated itu yang 50-50 biasanya. Karena kan, you know, 50-50 both mau kontrol gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang tadi yang saya kasih ilustrasi apa Russian roulette, abis itu Texas shootout sama Mexican shootout lebih banyak di 50-50 sih. Atau ya yang beda-beda tipis deh, 60-40 atau 51-49 gitu. Biasanya kalau yang lebih timpang jauh ya, kalau 80-20 tuh lebih ke good faith discussion lah gitu. Jadi misalkan kita bisa bilang gini nih, oke ya, jadi kalau misalkan emang ada kita berdebat, kita pakai expert nanya gitu kan, kita pakai tadi referral to CEO yang menurut kalian gimana gitu. Seperti itu gitu ya. Izin konfirmasi, dan berarti tetap ada tetapi enggak sekompleks sama yang 50-50 itu. Yes. Oke. Okay. Pasti tetap ada lah ya. Pasti tetap ada. Mau itu pihak tiga pihak ya, empat pihak, konsorsium lima pihak, tetap ada. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Michael dan Pak Vino. Selanjutnya ada dari Elvin Has Muhammad Sahar Ramadan, dipersilakan untuk menunjukkan pertanyaannya.
Oh iya, makasih Mbak Kwinesa. Sekali lagi perkenalkan teman-teman, nama saya Sahar dari Alsi Unhas. Jadi pertanyaan saya mungkin agak-agak teknis, Kak. Dalam drafting GVA itu, menurut aku yang paling susah itu lengkapin lampirannya. Nah, let's say ini GVA yang PMA dan ada salah satu sekutu yang dari misalnya Jerman gitu. Itu kan kalau Indonesia kan gampang, tinggal lihat SK Kemenkumhamnya buat buktiin legalitas dan sebagainya. Atau anggaran dasar buat lihat rep and warrant-nya dia udah cocok atau enggak. Tapi kalau keluar Indonesia itu sebenarnya existing di in practice-nya itu biasa apanya sih yang dipakai? Apakah cukup misalnya di Jerman cukup melampirkan Gründung Urkunde atau SPIU3K itu yang kantor perwakilan itu udah cukup, atau sebenarnya ada hal yang perlu dipersiapkan lagi, Kak? Nah, terus pertanyaan kedua, di praktiknya itu sebenarnya penyertaan modal dalam bentuk transfer of knowledge itu sering gak sih diterapin? Karena ada beberapa orang yang aku tanyain itu sebenarnya masih terbagi dua. Yang pertama ada yang bilang bahwa itu kan bisa di appraisal independent, tapi kembali lagi appraisal independent juga penilaiannya bisa beda-beda. Tapi kalau kita lihat di BW juga kan penyertaan modal dalam bentuk transfer knowledge bisa dikatakan sebagai penyertaan modal paling rendah. Nah, jadi in practice-nya itu sebenarnya yang mana sih yang lebih sering dipakai? Kalau dari aku mungkin dua pertanyaan itu, Kak. Terima kasih. Oke, okay, thank you Sahar. Untuk yang pertama, itu kan berarti pemahaman saya itu pertanyaan kamu, Jermannya itu sebagai party di JVA ya, sebagai shareholders ya. Itu sih sebenarnya satu ya, kita biasanya langsung lihat dari entity mana nih yang masuk gitu kan. Dan I don't think, saya nggak pernah lihat sih, yang dia pakai rep office-nya untuk jadi perwakilan di sebagai pemegang saham. Biasanya sih entity langsung, entity luarnya langsung gitu ya. Pokoknya whoever is the legal entity di Jerman. Nah, kalau tadi, okay lah, it's a valid question. Kita kan sebagai legal counsel Indonesia, kita nggak ngerti hukum di sana seperti apa, ya kan? Biasanya sih, kalau yang gitu nanti yang akan verifikasi itu notaris. Karena kan, again, notaris yang akan melaporkan data-data pemegang saham ke Sismen Bakum, ya. Ke Dijen Ahu itu, ya. Nah, nanti notaris sih biasanya, ya kita juga akan memfasilitasi diskusi dengan notaris. Biasanya yang kita minta sih sebenarnya, kita tetap perlu lihat anggaran dasarnya, ya. Whatever it is bentuknya, ya. Kadang-kadang ada yang bilang, you know, memorandum of articles lah, apalah, gitu kan. Tentunya dalam bahasa Inggris, okay? At the very least English. Terus kita juga biasanya akan minta kayak semacam certificate of registration-nya, gitu loh. Karena kalau di negara luar itu, oh sekarang Indonesia cukup bagus ya, dengan NIB itu cukup membantu. Kalau dulu kan TDP ya, sangat nggak proper lah ya TDP. NIB udah keren. Nah, di negara luar tuh hampir semua negara tuh udah kayak NIB gitu, dicanggih. Jadi kita cuma dapat 1-2 lembar, tapi itu udah contain all required information yang mereka butuhkan ya. Kayak yang penting kan direkturnya siapa gitu kan. Terus ini company beneran ada gitu loh, yang penting gitu kan. Nah, nanti dari situ notaris ya, kita ya basically buat pemegang saham Indonesia ya, kita tinggal rely sama reps-nya bahwa beneran ada dong. Kalau nanti suatu saat nanti dibuktikan di perusahaan odong-odong gitu ya, abal-abal ya, kita tinggal klaim reps-nya dia, ya reps and warranty, reps and warranty artinya pernyataan jaminan gitu ya. Jadi berarti dia berbohong dong ngomong ke kita, nah itu kita bisa klaim dong pernyataan yang salah gitu kan. Itu yang pertama. Sorry, tadi yang kedua apa ya? Yang kedua tentang itu, ya, itu Kak, inbrand transfer. Oh, inbrand ya. Transfer of knowledge ya, ini juga, jadi gini loh, kalau kita ngomongnya dalam konteks penyertaan modal, sebenarnya emang gak clear gitu loh. Jadi, tapi pada prakteknya orang, ada banyak beberapa mungkin ya, terutama startup itu mereka memvaluasi mereka menganggap okay lah dengan your knowledge, sebenarnya you are entitled to get this much ya. Tapi by law, itu sebenarnya harus ada penyertaan modal, harus tetap dibayar gitu sahamnya. Ya, jadi nggak pernah tuh, saya nggak pernah dengar. Tadi kamu sempat bilang tuh yang kajian penilaian itu emang nggak pernah ada sih. Saya nggak yakin ada penilai yang bisa menilai skill atau knowledge. Ya,
yang kalau barang, barang itu bisa dinilai apapun itu bentuknya meskipun tidak berwujud, ya kan? Kayak misalkan kalau ada kita mau inbrand tagihan gitu ya, itu bisa dinilai inbrand tagihan. Kalau berwujud gampang kan, inbrand tanah emang kita tahu lah value-nya berapa, tagihan juga sebenarnya gampang. Nah yang agak abu-abu tuh inbrand merek, bisa ya, orang tuh bisa memvalue merek ya, ya. Jadi tapi yang nggak akan pernah, saya nggak pernah ketemu dan saya nggak yakin ada penilai yang mau itu nilai skill ya, knowledge itu nggak bisa nilai. Nah itu lebih ke contractual aja gitu loh. Jadi ya udah agree nggak kalau dengan expertise saya kira-kira value-nya segini gitu. Itu contractual aja between parties gitu loh. Tapi by legal harus tetap ada someone pay ya, karena ingat Indonesia itu saham itu memiliki nilai nominal ya, beda sama Singapura. Singapura you can have 300 million US dollar, you have only pay $1 ya. Indonesia nggak bisa. Ketika dia bilang nominalnya 100 juta ya, kamu harus ada uang masuk 100 juta. Oke? Okay? Jelas ya, Kang Sahar? Iya, izin follow up dikit lagi Kak buat pertanyaan pertama. In case misalnya ini saya dalam GVA untuk buat PPP nanti. Biasa kan termin waktunya itu agak-agak mepet. In case itu bisa nggak sih kita ya udah nggak usah kumpul anggaran dasar dan sebagainya, kita pakai rep and warrant aja. Terus kalau misalnya nggak sesuai kan ada misrepresentation yang dinyatakan syarat batal lawan prestasi. Itu in practice-nya bisa nggak sih dilakuin secara gitu, atau emang harus untuk mencantumin berkas dan sebagainya termasuk anggaran dasar itu sendiri? Kalau di, jadi gini, kalau untuk keperluan JV-nya sendiri sebenarnya nggak perlu. You can only rely on reps and warranties. Oke? Okay? Tapi ingat kan nggak cuman, jadi kan JV itu kan nanti kan akan to the extent possible akan translate ke anggaran dasar gitu kan. Ada beberapa ketentuan JV yang mungkin bisa masuk ke anggaran dasar. Ya. Dan yang paling penting adalah, karena dia masih sebagai pemegang saham, itu kan artinya apa? Artinya kan namanya dia akan dilaporin ke Menhukam. Nah, si notaris itu pasti akan butuh backup datanya apa nih gitu kan, di company benar-benar ada gitu kan. Nah, yang paling dasar sih yang tadi saya bilang gitu, dokumen-dokumen apa sih yang dibutuhin notaris ya. Ya dia akan lihat oh, mana deh yang ada dasarnya deh sama intinya certificate of domicile, certificate of registration-nya gitu loh. Jadi at least mereka percaya aja gitu dapat registration dari ada Ministry of Law-nya Jerman, ya udah di pegang aja, udah rely aja di situ gitu kan. Ya, kalau dari aku mungkin cukup. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Terima kasih juga Mbak moderator. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada Sahar. Selanjutnya dari LC Universitas Jember, Brilian Aditya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih waktunya. Itu Pak, mau mohon pencerahan di tax issue. Mengenai tax itu sendiri, itu tiap venture-nya membayar tax itu atau didasarkan pada bentuk joint venture-nya Pak? Karena kan mengingat joint venture itu wajib pajak tapi non subjek gitu. Terima kasih. Ini joint wajib. Oh, ini maksudnya JO ya? Joint operations ya. Wajib pajak non subjek hukum ya. Benar, Pak. Iya. Okay. Kalau untuk tax sebenarnya kita enggak begitu apa ya? Kita sih enggak begitu expert lah ya. Soalnya UJ itu Jember kan? UJ mana sih? Iya Pak, Jember. Oh Jember, oke. Mas Alam ya, Jember, wah luar biasa. Ya, makasih banyak Pak. Baik, terima kasih kepada Brilian. Selanjutnya ada dari Pak Publik kepada Mbak Afifa Kurato Ayunin. Silakan untuk mengajukan. Selamat siang, terima kasih waktunya. Pertanyaan dari aku gini Pak, asumsinya kan kalau JV itu kan ada banyak sensitive information dan knowledge ya antar dua pihak. Nah, itu pada praktiknya seberapa penting untuk
diregulate non-competition sama non-solicitation-nya. Gitu. Untuk kalau misalnya putus gitu kan. It's a good question. Benar. Jadi sebenarnya bukan konteks sensitive information sih. Mungkin lebih ke apa ya? Kalau concern tadi ya, FIFA itu lebih ke confidentiality provisions gitu ya. Karena benar, you are correct lah. Basically ketika ada mereka ada namanya usaha, itu kan pasti ada rahasia dagang, setuju nggak? Kita kan punya kompetitor. Kan nggak mungkin dong itu, kita pasti mau mencegah bagaimanapun juga caranya jangan sampai tuh kompetitor tuh punya informasi kita. Nah, hubungannya sama non-compete itu sebenarnya juga jangan sampai informasi itu dipakai sama dia buat bikin similar business. Nah, itu emang ada biasanya ya, tapi itu tergantung negosiasi sih dan tergantung dari line of business dari perusahaan yang bersangkutan. Contoh nih, banyak JVA atau SSC itu sebenarnya partinya salah satunya adalah financial investor. Karena pendengar itu nggak private equity firm, PE, private equity atau VC, venture capital, ya kan? Mereka itu kan sebenarnya kan usahanya apa sih? Usahanya itu investasi-investasi di mana-mana, di perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, gitu kan? Nah, mereka tuh paling sensitif nih kalau begini-ginian nih, non-compete nih, gitu kok. Ya? Jadi kadang-kadang dikasih orang compete lah. Saya kan emang usahanya bisnis apa ini. Nah, itu berarti harus diomongin gitu loh. Oke lah, kamu mau invest di perusahaan yang sama kayak saya terserah, tapi harus di bawah 5%. Kayak gitu-gitu bisa ada. Tapi benar, itu is a good questions, is a good concern dan itu ada. Ya, yeah. Dan kalau non solicitation sih lebih ke ya takut aja kalau mereka emang pada other businesses kan mereka bisa bajak kita punya karyawan gitu kan. Itu ada. Itu untuk industri-industri yang sensitif ada. Oke. Dari saya cukup. Thank you untuk feedbacknya Pak Martinus. Baik, terima kasih kepada Mbak Viva. Selanjutnya dari Local Chapter Universitas Siak Wala atau Konsultan, silakan untuk diajukan pertanyaan. Baik. Oh, terima kasih Mas Alvino paparannya terkait pas mungkin agak berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya terkait pas kerahasiaan yang mana kita tahu diperuntukkan agar tidak terjadi kebocoran rahasia oleh para pihak dan mempergunakan rahasia tersebut yang dimiliki oleh pihak ketiga ketika joint venture tersebut berakhir. Nah, sebenarnya implementasi di lapangannya itu seperti apa sih Mas, dan juga apakah pernah ada kejadian disalahgunakan terkait kerahasiaan tersebut ketika joint venture tersebut telah berakhir? Oke, okay, itu in practice apa ya? Kalau menurut saya susah ya pembuktiannya ya. Tapi gimana pun juga namanya para pihak ketika dia udah mulai namanya information sharing pasti mau, selalu ada tuh NDA ya, non-disclosure agreement atau confidentiality agreement atau confidentiality provisions gitu ya. Tapi emang sejujurnya emang ya enforcement-nya emang saya sih nggak pernah lihat sampai orang berantem dari itu sih. Sejujurnya ya, Sultan ya, apa? Jadi ya it is what it is lah, tapi kan tentunya untuk comfort dulu nih, comfort-nya para pihak harus ada dong. That provisions itu kan. Ntar masalah dia enforceable atau enggak ya itu urusan nanti lah. At least kan kasih fear juga ke orang lain, lu jangan sembarangan nih sharing informasi ini ke tempat lain gitu kan. Itu sih yang bisa saya share. Ya. Saya nggak pernah lihat enforcementnya gimana banget. Baik, dari Teguh Sultan, apakah ada follow up question? Baik. Sudah cukup ya berarti. Oke, kalau sudah cukup, saya lanjutkan lagi kepada LCUI, kepada Hanuna, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, selamat siang abang dan teman-teman. Mungkin makasih banyak nih Bang Elvino atas penjelasannya. Jadi langsung ngerti banget sebenarnya. Pengen tahu aja nih Bang terkait dalam pembentukan JPA ini sendiri. Mungkin abang
sering ya telah membentuk banyak KPI. Nah, sebenarnya permasalahan dan problematika apa sih Bang, dan ataupun kendala apa yang sering terjadi dalam pembentukan itu JVI tersebut? Dan mungkin pengen tahu juga jika adanya nanti pengakhiran joint venture atau pemutusan kontrak JVA, biasanya apakah sering terjadi atau terdapat permasalahan antara kedua belah pihak atau keinginan yang? Oke, kalau pembentukan JVA sih sebenarnya kendala sih, nggak ada kendala lah ya. Lebih ke, kan itu kan sebenarnya komersial ya. Kita kan cuma listen to apa yang klien mau, apa yang counterpart mau, dan kita negosiasi gitu kan. Ya paling kendalanya negosiasi lah, kadang-kadang bertele-tele. Kadang kan nyatuin dua kepala itu kan gak gampang, ya kan. Satu-satu punya kepentingan, dan itu juga harus assess dari karakternya dia seperti apa gitu kan. Karakter tuh in the sense that not only karakter as an individual, tapi karakter sebagai entity. Saya kayak kalau bisa saya kasih contoh gitu ya. Ketika kamu dapat klien yang perusahaan-perusahaan multinasional, definitely akan beda dengan perusahaan-perusahaan lokal. Oke? Okay? Ketika kamu dapat apa? Ketika ada pemegang saham yang invest tapi dia tuh sifatnya strategik lah. Strategik tuh artinya dia benar-benar ngerti industrinya, dia pengen jalan industrinya. Itu pasti akan beda dengan karakternya financial investor. Financial investor tuh cuman intinya dia cuma concern uang masuk, uang keluar gitu kan. Dia invest, duitnya dipakai benar-benar, value naik, dijual gitu. Itu beda. Ya. Apa yang mereka mau, apa yang mereka capture beda. Nah itu paling kendalanya itu sih. Jadi lebih ke gimana cara kita nyatuin dua atau lebih pemahaman atau tujuan itu untuk supaya work together gitu kan. Kadang-kadang sometimes it's overlapping, it's inconsistent gitu. Sometimes kayak gitu. Ya. Itulah yang biasa bikin lama sih. Maksudnya prosesnya bertele-tele gitu ya. Tapi aside from that, ya it's all commercial discussion. Ya kan? Sepakatan lah. Ya 13.8 kembali lagi. Nah kalau untuk termination, ada sih saya berapa kali bantuin gitu ya. Emang maksudnya ketika someone enters into JVA itu kan gak ada assurance juga akan selalu live forever gitu kan. Ya orang pacaran aja 2 tahun 3 tahun bisa putus gitu kan. Sama aja sih. Jadi sama. Jadi kadang-kadang kita juga, saya sempat berapa kali bantu juga benar-benar kayak ya itu termination of JV arrangement gitu loh. Jadi paling ujung-ujungnya ya bagi-bagi lapak lah ya, siapa yang mau ambil company, mungkin yang lain dapat apa gitu. Itu it happens. Jadi emang ada sih kayak gitu. Oke, makasih banyak Bang. Oke, terima kasih banyak kepada Hanna. Selanjutnya karena para penanya sudah habis, mungkin saya izin bertanya ya Pak, sedikit nih juga agak interest dengan topiknya. Karena waktu saya sempat research buat lomba juga, kasusnya seperti ini sih Pak, karena waktu itu saya pernah dikasih tahu oleh salah satu mentor saya bahwa bentuk joint venture dan joint operation itu adalah dua hal yang berbeda. Waktu itu saya menangani agreement ada sebuah konsorsium, tiga pihak di bidang pertambangan, mereka ingin supply untuk IPP. Nah, saya pengen konfirmasi sih Pak, kalau misalnya joint operation itu, apakah dia itu part of joint venture, atau joint operation itu memang ya sudah dia bentuknya konsorsium saja, dan untuk batas waktu yang tertentu, sedangkan kalau joint venture itu dia mungkin lebih seperti bentuk special purpose vehicle dan juga hal-hal sejenisnya gitu Pak. Ya, yeah. Ini oke okay, Queen, thank you. Ini basically mirip ya sama tadi ya si yang si siapa Michael itu ya. Jadi emang again ya, naming is naming kan. You can say sometimes ya, KSO juga bisa dibilang joint venture gitu loh. Tapi yang biasanya terjadi di lapangan itu adalah ingat. Kalau kita udah ngomongin JV, JV itu biasanya tuh udah ada PT-nya nanti nih. Ya, jadi kita sepakat, we invest together in one PT, ya. Itu PT bakal namanya jadi JVCO. Nah, kalian udah sepakat lah gimana, how to operate that JVCO gitu kan. Siapa yang duduk bagi direksi, siapa yang punya mayoritas. Nah, kalau
JO itu biasanya sih JOB ya, itu JOB tapi bahasa Indonesia KSO, bisa kita bilang KSO. Itu jadi sebenarnya kalau dari aspek legal itu nggak ada entity-nya. Uniknya pajak itu bisa narik pajak gitu ya. Tax authority bisa narik pajak karena dianggap BUT. Jadi agak sedikit tricky sih. Jadi pajak tuh di kacamata pajak tuh ada entity namanya KSO, tapi sebenarnya legally bukan entity itu. Ya. Nah, pengaturannya juga beda. Kalau di dalam bentuk KSO itu lebih ke, kamu tadi ceritanya konsorsium tiga pihak kan? Berarti iya, tiga pihak itu kan work together gitu loh. Jadi ada party A, party B, party C, setiap orang akan punya specific performance for KSO. Nah, kalau JV enggak, all the performance will be performed by the JVCo. Ya. Nah, yang kita atur adalah how to run this company together. Ya, jadi relationship as shareholders JVA ya. Kalau di JO itu ya benar-benar tiga party kayak teamwork, kerja bareng. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Sebenarnya bedanya itu sih, tapi konseptualnya sih sama, tapi ya mungkin kalau udah ngomongin detailsnya pasti beda karena secara struktur juga beda gitu ya. Queen. Oke, Pak. To make sure, tapi apakah JO itu part of JVA, Pak? Part of JVA itu enggak sih. Maksudnya gimana ya? Kayak tadi saya bilang sih, masalah JVA itu kan kadang-kadang cuma masalah naming nih. Nah, yang konteks yang kita bahas hari ini itu sebenarnya JVA dalam konteks joint venture company gitu kan. Ya kalau misalnya nanti dia mau bikin JO tapi dinamain joint venture agreement juga sebenarnya bisa-bisa aja sih. Kan form of substance-nya bisa dibikin seperti itu gitu loh. Ya, tapi jangan mix up sih. Intinya, kalian tuh jangan pernah mix up sama naming ya. Dokumen tuh bisa dibilang dokumen apa aja gitu. Kayak contoh nih, kalau kalian pernah dengar namanya start letter. Namanya start letter. Terus beda yang perjanjian apa ya? Perjanjian sebenarnya letter, cuma namanya doang start letter gitu kan. Namanya letter tapi sih itu sebenarnya agreement gitu. Jadi jangan terlalu pernah mix up sama nama dari dokumen itu ya. Oke, sip. Makasih banyak Pak Vino atas pencerahannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.42, kita akan mengakhiri sesi legal training pada acara IELTS kedua pada hari ini. Sebelum saya menutup sesi legal training, mungkin izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pembahasan di legal training kita hari ini. Joint venture merupakan bentuk kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Umumnya, kerjasama tersebut dilakukan untuk membentuk suatu badan usaha. Joint venture agreement merupakan perjanjian antara pemegang saham yang mengatur kepentingan mereka untuk menuju tujuan bersama. Joint venture agreement dan shareholder agreement secara substansi bentuknya sama, namun ada perbedaan mendasar antara joint venture agreement dan shareholder agreement, yaitu di mana JFA merupakan bentuk di mana ada dua belah pihak yang ingin memulai kegiatan usahanya dan target company-nya itu masih kosong. Sedangkan SHA sendiri, company-nya sudah ada namun terdapat investor baru yang akan masuk ke dalam company tersebut. Shareholders Agreement bersifat one-time document dan one-time transaction, sedangkan Joint Venture Agreement bersifat ongoing document dan sifatnya mengatur going forward-nya bagaimana company-nya akan berlangsung. Terdapat beberapa substansi isu di dalam joint venture agreement yang diantara lain adalah form of entity, locality of joint venture, taxation issue, manpower issue, governing law, dan dispute relation issue. Sedangkan untuk route exitnya joint venture terdapat termination event, restriction on transfer, voluntary transfer, co-option versus put option, pricing mechanism, dan framework for negotiation. Semoga materi yang telah diberikan oleh tim SMM Advocate dapat membuka cakrawala baru kita dalam mengenal joint venture dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya untuk sesi legal training ini, saya tutup. Terima kasih juga kepada Pak Elvino atas pemberian materi dan juga insight-insight baru yang sangat insightful bagi kita semua. Untuk setelah ini kita akan ada break terlebih dahulu sebelum sesi legal workshop. Sebelumnya kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh Master of Ceremony. Selebihnya saya kembalikan kepada Ale selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Queen yang telah memandu sesi legal training dengan baik dan juga Pak Vino yang telah menjelaskan terkait joint venture secara komprehensif nih tadi.
Baik, mungkin sesi selanjutnya, sebelum kita akhiri untuk sesi legal training ini, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Maka dari itu kepada seluruh partisipan untuk diharapkan on cam, yang akan saya pandu langsung. Teman-teman, mungkin slide pertama boleh gaya bebas terlebih dahulu. 1, 2. Baik. Slide kedua. 1, 2. Oke. Terakhir mungkin sign Alsa, Pak Elvini juga boleh ikutan nih, always be one. Dan teman-teman lain peserta boleh tahan dulu, 1, 2. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Tahan dulu, 1, 2. Baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian rangkaian agenda legal training untuk Alsa Indonesia Legal Training and Workshop kedua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Pak Elvino serta seluruh tim dari Santoso Martinus and Mulyawan Advocates serta moderator kita. Baik, dikarenakan sudah sesi agenda selanjutnya itu istirahat, maka dari itu seluruh partisipan saya persilahkan untuk isoma terlebih dahulu, dan kami sarankan juga untuk tetap berada di dalam Zoom meetings karena nantinya masih ada agenda selanjutnya yaitu agenda legal workshop. Dan semua partisipan bisa kembali ke Zoom Meetings pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman semua, terkhusus juga teman-teman yang sudah menonton lewat live YouTube Alsa Indonesia. Sampai ketemu di sesi Legal Workshop nanti pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. And last but not least, may Alsa always be one.